apa 16 ya. Masih. Ini di pada Greg tadi. Cuma Greg. Dengan politik yang stabil, ekonomi kita mampu tumbuh 5%. Namun ini dari Kementerian Perindustrian belum cukup. Karena kalau kita lihat sejarah perkembangan industri kita, sektor industri biasanya tumbuh kurang lebih sekitar 2 kali pertumbuhan sektor ekonomi. Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian pada saat ini mencoba bagaimana kita bisa meningkatkan daya saing industri kita melalui berbagai macam kebijakan-kebijakan. Tentunya salah satu kebijakan yang ingin kita teruskan adalah bagaimana kita bisa menarik investasi sebesar-besarnya dan bagaimana kita bisa meningkatkan ekspor sebesar-besarnya. 2 kebijakan inilah yang menjadi titik berat daripada Kabinet Kerja 5 tahun ke depan, sehingga pada sektor industri kita dibebankan untuk bisa menarik investasi kurang lebih sekitar 400 triliun rupiah. Sedangkan ekspor kita diminta untuk bisa tumbuh dalam 5 tahun yang akan datang menyerupai ekspor kita pada saat tahun 2000, di mana kurang lebih sekitar 10% net ekspornya dari PDB kita. Ini adalah aspirasi-aspirasi dari Kementerian Perindustrian yang pada saat ini kita melalui program-program apa yang disebut dengan program Industri 4.0. Pemerintah juga mendorong keterlibatan dunia usaha dan dunia industri dalam penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas, meningkatkan daya saing, serta mendorong peran dunia usaha dan dunia industri dalam melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan, seperti yang saya sampaikan tadi.